Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Malas, mager katanya. Ah, nanti saja, besok aja deng. Terus menunda belajar dengan melakukan hal yang tak perlu. Hei, sadarlah, mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-tunda belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Tri Cayono. Saya mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani. Oke guys, ada yang tahu nggak di video kali ini aku pengen ngebahas apa? Aku kasih clue deh. Di video kali ini aku pengen ngebahas tentang belajar dan pembelajaran. Yuk langsung ikutin aku aja. Oke, tentu belajar sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Tapi kalian tahu nggak sih arti dari pengertian tentang belajar? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, jadi belajar adalah suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi belajar. 1. Faktor internal adalah yang berasal dari dalam individu yang sedang belajar, yang meliputi faktor jasmania dan psikologis. Yang kedua, faktor eksternal adalah yang berasal dari luar individu, yang meliputi faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lanjutan faktor perilaku belajar. Ditinjau dari faktor pendekatan belajar, terdapat 3 bentuk dasar pendekatan belajar menurut penelitian Biggs. Pendekatan surface, permukaan atau bersifat lahirlah, yaitu kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan dari luar seperti mau belajar karena takut tidak lulus ujian. Yang kedua, pendekatan deep atau dari dalam, yaitu kecenderungan belajar karena adanya dorongan dari dalam intrinsik seperti mau belajar karena memang tertarik dengan materi pengajarnya. Yang ketiga, pendekatan achieving, pencapaian prestasi yang tinggi, yaitu kecenderungan belajar karena adanya dorongan untuk mewujudkan ego enchantment, yaitu ambisi pribadi yang besar untuk meningkatkan prestasi. Motivasi belajar. Motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Yang kedua, kategori kondisi motivasi yang harus diperhatikan guru agar pembelajaran yang dilakukan menarik. Yang pertama, attention atau perhatian. Yang kedua, relevancy atau relevansi. Yang ketiga, confidence, kepercayaan diri. Yang keempat, satisfaction atau kepuasan. Macam-macam motivasi belajar. Yang pertama, motivasi instrumental. Yang kedua, motivasi sosial. Dan yang ketiga, motivasi berprestasi. Yang keempat, motivasi intrinsik. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang belajar tuh. Nah, sekarang kita beralih tentang ke pembelajaran. Kalian tahu nggak sih apa itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, pembelajaran sebagai usaha untuk menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. Yang ketiga, pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan didik sehingga terjadi proses belajar. Biggs membagi konsep belajar dalam 3 pengertian. Yang pertama, pembelajaran dalam pengertian kuantitatif, yaitu penularan pengetahuan dari guru kepada murid. Yang kedua, pembelajaran dengan pengertian institusional, yaitu penataan segala kemampuan mengajar sehingga dapat berjalan efisien. Yang ketiga, pembelajaran dengan pengertian kualitatif,
yaitu upaya guru untuk memudahkan kegiatan belajar dengan siswa. Jadi, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk mengorganisasi dalam menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif, efisien, dan hasil yang optimal. Lanjut, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu cara yang dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Metode yang digunakan dalam pembelajaran yaitu bisa metode ceramah, metode latihan, metode tanya jawab, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode sosiodharma, metode bermain peran, metode diskusi, metode pemberian tugas dan resitasi, metode eksperimen, dan yang terakhir metode proyek. Peran guru dalam aktivitas pembelajaran. Menurut Dejamara tahun 2000 yaitu korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu belajar dan pembelajaran? Sekian pembahasan dari saya. Saya Tri Cahyono, izin pamit undur diri. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum. Bye-bye.